Persaingan merebut dua tiket ke semifinal dari grup A semakin sengit. Singapura yang berkostum merah membuka peluang saat menang tipis atas Filipina 1-0. Begitu juga Myanmar yang berpeluang besar ke semifinal usai menundukkan Indonesia dengan skor 4-2 di laga perdana. Partai menarik terjadi hari Kamis saat tuan rumah Singapura harus takluk dari Myanmar 2-1. Kemenangan ini membawa Myanmar ke puncak klasemen grup A dengan koleksi 6 poin. Bisa jadi di partai terakhir, Indonesia dan Singapura saling bunuh, berebut runner-up grup. Di grup B, Vietnam yang berkostum merah tampil percaya diri ketika di laga perdana membantai Brunei Darussalam dengan skor 6-1. Keperkasaan Vietnam berlanjut di laga kedua dengan membantai Malaysia juga dengan skor telak 5-1. Di laga ketiga melawan Laos, Vietnam sukses mengunci kemenangan 1-0 dan Vietnam meraih nilai sempurna. Tim unggulan lainnya Thailand juga tampil perkasa di laga pertama dengan memberondong Laos setengah lusin gol. Hanya di laga kedua, Thailand hanya mampu menang tipis atas Timor Leste 1-0 lewat gol tunggal Krungrak. Partai seru terjadi saat Thailand jumpa Malaysia di laga ketiga. Thailand baru bisa memecahkan kemenangan di menit ke-81 lewat gol Sharak. Ini kemenangan ketiga negeri Gajah Putih yang sudah mengoleksi 9 poin. Kekalahan ini memastikan Malaysia tersingkir. Sedangkan Vietnam dan Thailand akan bertarung memperebutkan posisi juara grup B 10 Juni mendatang.